Hello guys, welcome to my video. So guys, kali ini gua bakal kasih tau fungsi reinforce untuk gear kalian. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dari reinforce ini? Kalau menurut saya sih nggak terlalu berfungsi ya, karena ya sama saja sih mau dikasih reinforce atau enggak, ini tetap aja sama untuk dibuat battle. Ya masih sama aja ya, tapi gua mau kasih nih, gua mau kasih. Nah di sini ada beberapa yang belum gua kasih reinforce, dan pakai sebenarnya pakai uang nih ya reinforce. Untuk yang B itu B, jadi ini pakai jutsu untuk reinforce ini, yang katanya ini buat nambahin damage sih, cuman menurut gue nggak terlalu banyak banget untuk nambahin damage nya jadi untuk ini yang enggak terlalu berfungsi sih, tapi ya cuman lebih bagusnya kasih aja sih ya. Banyak juga sih yang ngasih jutsu SS, dan di sini gue cuman pakai jutsu B saja sih, karena cuman buat biar tambah kece aja. Oke guys, jadi seperti ya, cuman nggak terlalu berfungsi banget, cuman banyak banget para senior yang mengasih. Nah ini pakai, oh nggak kan, nggak. Nah ini pakai jutsu S, ini pakai jutsu S, jutsu S karena 6% kalau B, 4% kalau C, 3% ya. Oke guys, guys, jadi gua akan ngakin battle di sini, dan sekarang gue di ranking 17 guys. Oke, kita lihat dulu, kita lihat di ranking 10. Takutnya dia bug. Tuh kan dia bug, di sini banyak bug banget. Nomor 15 sama 11 kita lihat. Kayaknya juga sama. Nomor 15. Oh enggak, nomor 15 sama nomor 11 guys. Nomor 11 juga enggak, tapi kita saya akan ngelawan ini dulu. Gue lakuin ini karena gue cuman mau ngambil event untuk yang mengambil 5 kali, biar cukup buat ngambil quest yang ke-15. Oh my god, jadi di sini gue nggak bisa maju. Yang jelas lawan bangsu dan hamledai, gue nggak bakal bisa. Kita coba dulu, tapi nggak mungkin menang guys, karena CP-nya terlalu besar dan ninjanya juga sudah SS juga. Cuman iseng-iseng saja sih guys, gue cuman mau ngambil itu tadi event. Wow, this is so cool guys, dia punya Naruto nih. Udah, saya mau kemana nih anjay, maju nggak bisa, mundur apalagi. Oke, saya benar, aduh, habiskan di sini aja guys. Jadi untuk di next video saya akan bahas cara setting deploy yang 32 HP nih, yang mungkin teman-teman banyak yang tanya ternyata belum tahu, yang SC simple ya. SC simple, jadi sangat mudah banget, cuma membutuhkan 3 stunning aja guys ya, cuma membutuhkan 3 stunning aja, dan yang S ya, 3 stunning dan satu lagi Kakashi guys, jadi cuma 4 ninja S saja sudah bisa untuk ke 32 HP deploy rawa runtek. Oke teman-teman, jadi mungkin videonya cukup sekian, jadi terima kasih sudah nonton, don't forget to like and subscribe, dan thank you for watching. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang mau beli VIP Jairo, silahkan teman-teman menghubungi ID line deskripsi saya. Oke. Jadi cukup sekian. See you and bye bye.